Badan Antariksa Rusia Roskosmos secara resmi mengumumkan tidak akan lagi bekerja sama dengan mitra global untuk melakukan penelitian ilmiah di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Keputusan ini diambil sebagai respon Rusia atas sanksi terhadap invasi yang dilakukan ke Ukraina. Dalam sebuah tweet, Roskosmos mengungkapkan pihaknya tidak akan bekerja sama dengan Jerman dalam eksperimen bersama di segmen ISS Rusia. Kami kini bermaksud untuk melakukannya secara independen, sebut mereka. Dikutip dari EFL Science, ISS saat ini diwakili oleh kru yang terdiri dari personel Rusia, Amerika, dan Jerman. Namun, konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung telah menciptakan keretakan serius antara Rusia dan negara-negara Barat. Awalnya, Badan Antariksa Amerika NASA berharap dapat mempertahankan kolaborasinya dengan Roskosmos dan tetap optimis bahwa operasional di Stasiun Luar Angkasa dapat berjalan seperti biasa. Namun, eskalasi permusuhan telah membuat seluruh proyek penelitian luar angkasa di ISS dan masa depannya diragukan. Berdasarkan perjanjian ini, ISS diizinkan untuk tetap beroperasi hingga 2024, meskipun NASA baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk memperpanjang proyek hingga 2030. Namun, kelanjutan ISS tentunya akan membutuhkan dukungan semua pihak dan keluarnya Rusia dari kolaborasi ini mungkin akan menggagalkan rencana tersebut. Roskosmos memiliki izin dari pemerintahan untuk mengoperasikan ISS hanya hingga 2024. Dan masalah perpanjangan perjanjian dalam kondisi saat ini membuat kami skeptis. Program luar angkasa Rusia akan disesuaikan dengan latar belakang sanksi, prioritasnya adalah pembuatan satelit untuk kepentingan pertahanan, ungkap Roskosmos beberapa waktu lalu. Peran Rusia sangat krusial di ISS, antara lain mengendalikan laboratorium kunci, mengirimkan pasokan dari bumi, bahkan juga mengatur ketinggian stasiun itu yang mencegahnya meluncur ke bumi. Mitra Amerika Serikat lain yang turut mengoperasikan ISS seperti Jepang, Eropa, dan Kanada bisa membuat ISS tetap bertahan tanpa Rusia. Akan tetapi, mungkin tidak sepadan dari sisi usaha dan biayanya. Rusia juga memutuskan untuk berhenti memasok mesin ke Amerika Serikat. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Dmitry Rogozin, Kepala Badan Antariksa Rusia Roskosmos. Dalam situasi seperti ini, kami tidak bisa memasok Amerika Serikat dengan mesin roket terbaik kami. Biarkan mereka terbang dengan sesuatu yang lain. Sapu terbang mungkin saya tidak tahu, ujar Rogozin sambil menyindir Amerika Serikat. Menurut Rogozin, Rusia telah mengirim total 122 mesin RD-180 ke Amerika Serikat sejak tahun 1990-an, sebanyak 98 diantaranya telah digunakan untuk menggerakkan kendaraan peluncuran Atlas. Roskosmos juga akan menghentikan servis mesin roket yang sebelumnya dikirim ke Amerika Serikat. Hingga saat ini, Amerika masih memiliki 24 mesin dan Rusia berniat membiarkannya karena tidak mau lagi memberikan bantuan teknis kepada Amerika Serikat.